Halo everybody, selamat pagi. Good morning semuanya. Hari ini kita mau menggambar makanan sehat. Oke. Kita mau menggambar makanan sehat itu ada susu, ada daging, ada ikan, ada nasi, ada sayur-sayuran, dan tentu ada buah-buahan. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Pertama kita buat gambar susu ya. Di sini kita buat oval seperti itu, lalu garis tidur, lalu garis berdiri, tidur lagi, garis berdiri, lalu garis ke bawah seperti ini, sambung, disambung ya, disambung, nah, sambung seperti itu, lalu susunya di sini nih, ya, garisnya seperti ini. Kita buat garis satu tidur ya, lalu garis lengkung sambung di sini, berhenti berhenti di sini ya. lalu kita buat ada nasinya. Titik-titik aja ya. Titik nasinya. Ini tempat nasinya. Tuh. Ya kan? Palangnya banyak isinya. Terus di sini nanti garis ini nanti ya. Kita buat di sini ada Ikan. ikannya seperti ini. Kita buat garis lengkung. Lalu lengkung ke bawah. Tuh, ikannya ikan bawal. Kita buat matanya. Buat ada garis untuk mukanya, ada siripnya, ada ekornya. Ikannya udah dimasak tapi dari ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. nah, ikannya udah dimasak sama mami. Terus kita buat ada Tempat ikannya. tempat ikannya dari sini. Lengkung aja, lengkung ke bawah seperti ini. Tuh. Lengkung ke bawah, sambung ke bawah, oke. Di sini ada daging sedikit. Tuh, seperti itu ya. Kita tebalkan supaya kelihatan. Lalu baru ini disambung. Nah, ini disambung. Tuh, nasinya tempatnya besar. Boleh dibuat ada sendok nasinya besar tuh di sini. Satu garis aja langsung ke atas. Tuh, masuk ke dalam dia ditaruh sama buah-buahan. Buahnya kita mau buat buah jeruk. Ya. Buah jeruknya kita buat bulat. Bulat. Bulat ya. Lalu ada garis tidur di sini, garis tidur agak lengkung ya garisnya ya seperti ini tuh, seperti itu garis tidur. Lalu ada titik-titik ya, dibuat titik-titik. Lalu ada tangkainya, ada daunnya, susu, daging atau ikan atau telur. Oh ya, telur juga boleh deh. Kita buat telur di sini, boleh telur rebus di sini. Oh, telur ya. Telurnya oval bentuknya. Ini kita buat oval. Oval. Terus ya, kita buat ada sayur-sayuran. Sayurnya kita buat yang gampang tuh, sayur sawi. Tuh gampang ya, kita buatnya seperti ini, garisnya lengkung ke atas. lengkung ke atas tapi miring deh ya, seperti huruf C. Seperti huruf C. Gitu ya. Ini garis dulu lengkung. Nah, seperti itu. Ya, naik ke atas. Ke atas. Tuh. Tuh ya, dua ke atas. Ya, bisa ya. Lalu kita sambung. Sambung satu, dua, seperti itu.
bisa ya. Lalu kita buat daunnya. Daunnya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, di sini juga tuh. Nempel di nasi dia. Nempel dekat nasi nggak apa-apa. Terus di sini kita buat lagi. 1, 2. Buat ke atas. Tuh sawinya. Ya kan? Kalau mau dibuat lagi daunnya di sini nggak apa-apa, buat aja. Tuh, buat lagi nggak apa-apa dia. Banyak dia. Terus udah ya. Kalau mau buat di sini tambahi yang lain boleh. Ini bisa tebakan ya biar kelihatan. Terus ini udah jadi semuanya. Boleh buat es krim di sini. Es krimnya kita buat garis tidur, kedua sambung. Nah, seperti ini. 1, 2, sambung, sambung. Ya. Lalu kita buat cupnya kecil aja es krimnya. Kecil aja. Oh ya, es krim kalau lagi badannya lagi nggak fit, lagi nggak sehat, jangan minum. Ya, tapi kalau masih badan lagi sehat, boleh, boleh minum di sini atau boleh makan es krim. Di sini kita buat ada es krimnya. Ada buah cerinya. Tuh. Terus ada coklatnya. Dibuat garis-garis. Tuh ada titik-titik atau kotak-kotak boleh ya, bisa pasti. Pasti bisa. Kita sudah jadi gambarnya. Sudah Pak, sudah semuanya. Lalu kita garis di sini. 1. Lengkap di sini 1, lengkap di sini 1 ya. Tapi punya warna gri di sini. Tuh. Sampai penuh. Oh, warna gri ya. Lalu kita warnai sendok nasinya. Sendok nasinya warna warna pink di sini. Boleh dicampur. Boleh dicampur ya. Oh ya, susunya kan warna putih, jadi kita nggak usah warnain susunya ya, cukup seperti ini atau dikasih warna, diberi warna grey, diberi warna grey sedikit nggak apa-apa di sini, sedikit sedikit aja di sini. Terus tempat nasinya. Tempat nasinya kita kalahin warna. Warna. Purple. Tadi deh. Ya. Lalu ada warna yang lebih muda. Kita kalahin mana tadi nih. Nih ya. Kita sambung. Ditimpa deh warnanya. Warnanya ditimpa gitu ya. Supaya warnanya menyatu. Gini. Sampai di ujung. Kalau mau ditambahin lagi, mah kembali lagi warna ini gak apa-apa. Sini, lebih tua lagi. Ya, tambah lagi. Terus kita warnai piringnya, piring ikan. Piring ikannya warna green, mana-mana green. Mana green. Piring ikan di sini. Ya, kita campur. Campur warna yang ini. Di sini. Sampai penuh. Hati-hati kena ikannya. Ikannya kan udah, ikannya sudah matang deh. Udah dulu dimasak sama mami ya. Kita warna ikannya warna ini. Warna urin. Sedikit-sedikit. Oh, warnanya sedikit-sedikit dulu tuh ya. Lihat, lihat gambar Pak Apri, ikuti. Oke. Okay. Di sini juga kita campur, campur warna ini nih. Semoga. Oh,
Lalu terakhir kita pakai warna yellow. Warna ini kita penuhi. Oh. Ya. Penuh warnanya ya. Terus siripnya juga warna apa? Bukan siripnya warna oranye, warna ini. Karena sudah matang. Terus jeruknya ada jeruk tuh ada warna hijau, hijau kekuningan, orange apa juga. Kita pakai warna warna jeruk aja ya. Jeruknya warna jeruk aja. Sini kita warna jeruknya. Oh, campur. Dicampur dengan yang lebih mudah. Tuh. Atau ini nih. Ini dulu. Campur. Baru yang ini. Jadi tiga warnanya ya. Ini campur. Tangkainya. Tangkainya pakai warna hijau di sini. Terus daunnya. Daunnya cari pakai warna ini. Ya kan? Sebenarnya ini kita gambar satu putih, jadi hijaunya sedikit aja. Ini hijau yang muda ya tuh. Terus di sini sedikit sedikit aja. Tuh. Ya seperti itu di ujung-ujung sini juga. Terus di sini. Ya. Lalu kita campur. Campur warna grey yang paling mudah atau warna campur warna putih nggak apa-apa, campur warna yang putih sama warna kuning, kuning yang paling muda nggak apa-apa, ini yang serapi pakai warna gray yang muda yang paling muda di sini campur. Campur kan warnanya seperti itu, terus baru dikasih warna kuning. Oh, sedikit sedikit aja. Ya, sedikit kuningnya. Kalau kurang hijau, tambah lagi hijau. Sedikit-sedikit. Oh, ya kan kelihatan hijau. Jadi, tahunya hijau gitu juga. Nah, seperti itu. Ya. Terlalu sedikit juga. Kurang hijau. Oh iya, ini ada tangkainya deh ya. Ada pangkalnya di bawah sini. Ada pangkalnya, lupa di terapi. Kotak. Tuh. Ada pangkalnya di terapi, lupa tadi. Ini. Ya. Terus warna, oh ini kan warna putih telurnya ya kan, warnanya warna putih tapi abu-abu yang muda aku warna putih, warna putih ya. Warna putih mana dek? Oh ini patah dek, warnanya patah. Nah ini patah dia, ini warna abu-abu, ini warna putih ya, campur tuh warna telurnya di sini, campur warna putih. Susunya juga kasih warna putih nggak apa-apa, penuhi. Oh, nah terus kita warnai mejanya. Tuh, semuanya di coloring deh tuh. Ya, seperti ini kan kelihatan gambarnya ya. Oh, itu apa? Gelas untuk susu. Tuh. Nah, itu gambar telur. Ini gambar jeruk. Ini juga di sela-selanya ya, di sela-selanya warna red, gambar gambar apa namanya, mejanya ini juga. Boleh dicampur warna merahnya, boleh dicampur boleh dua warna, boleh mana kan ya. Ya pakai warna ini boleh dua jadi satu dua ya. Kita penuhi.
di gambarnya terlihat sama seperti kain itu warna merah juga ya. Oh ini penting karena mana tadi ini enggak? Ini terlalu mudah enggak kelihatan. Mana hijau deh. Ini seperti warna putih di kamera. Kita buat warna, oh ini belum gede. Ketinggalan ini warnanya. Tuh. Terakhir baru es krimnya ya, kita warnain kaknya, kaknya warna krem nih, kedua nih kaknya ada warna dua krem, kremnya dua kita kali ini campur ya, terus warna coklatnya terus ada rasa rasa strawberry, eh ada cherry, buat cherry ya, warna merah ini, warna merah. Terus di atasnya ada rasa orange warna ini di atas, di bawah juga, terus di tengah-tengahnya warna pink, finish deh, tinggal tebalkan, oke okay. Bahkan pakai warna black ini, warna black patah-patah deh ini, satu itu satu baru pakai patah-patah kita tebalkan. Ya, seperti itu. Tebalkan semuanya. Semuanya tebalkan seperti ini. Ya, jeruknya. Terus sayurnya. Semuanya tebalkan. Terus nasinya titik-titik, wow, titik-titik, terus sendok nasinya, gelas susu ada susunya, blue di sini kita warnain blue. Di tengah-tengahnya warna blue yang lebih muda ini ya. Finish ya. Gambarnya sudah finish, sudah jadi semuanya. Terima kasih. Selamat apa mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye bye semuanya.